sudah gak sabar mau kabur. Aduh, ayo dong Sob, balik lagi ke tempatmu. Aduh, benar kan? Gak bisa lihat pintu terbuka sedikit, langsung deh mau keluar saja. Oh, rupanya sekarang sudah waktunya mereka makan. Mereka pergi cari makan sendiri, teman. Mandiri banget, kan? Namanya juga si Bubalus Bubalis alias Kerbau. Kalau sudah keluar kandangnya, kawanan kerbau ini akan berjalan beriringan. Sementara para pemilik kerbau hanya menggembala mereka dengan menaiki perahu jukung di belakangnya. Si Paman harus teriak-teriak nih, jadinya ramai deh. Woi! Aduh, Otan gak bakat nih jadi gembala kerbau. Baru coba teriak sedikit, sudah batuk-batuk. Kerbau-kerbau ini akan digiring menuju tempat mereka mencari makan yang lokasinya tidak jauh dari kandang. Oh iya, tidak seperti kerbau yang sering dipelihara di darat. Kandang kerbau amang-amang di Kalimantan Selatan ini dibangun di tengah rawa. Lihat saja tuh, tanaman rumput rawa di sekitar sini sangat melimpah ruah. Jadi, sobat-sobat Otan bisa sepuasnya deh. Dan jam makannya itu loh, panjang banget. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kunyah terus. Pantas saja kerbau-kerbau di sini nggak ada yang kurus. Semuanya sehat dan gemuk-gemuk. Dan yang pasti, mereka juga bersih karena rajin mandi di rawa. Biasanya kerbau juga senang berkubang dalam air atau lumpur. Nah, bagi kerbau rawa, aktivitas ini bisa dilakukan saat mereka sedang makan. Kondisi badan mereka sebagian terendam di air. Berendam ini bertujuan untuk mendinginkan suhu tubuh. Maklum, sobat Otan ini kan tidak bisa berkeringat. Selain itu, si kerbau juga tergolong hewan tropik yang daya tahannya terhadap panas tergolong rendah. Zona nyaman untuk kerbau berkisar di suhu 15 hingga 21 derajat Celcius. Kerbau akan stres bila suhu sudah di atas 24 derajat Celcius, teman. Sedangkan berendam di lumpur akan melindungi kerbau dari paparan panas matahari dan menghilangkan parasit. Nah, khusus untuk kerbau betina yang masih menyusui, dimanjakan dengan disediakan pakan rumput oleh pemiliknya. Duh, enaknya. Sabar ya Sob, si Paman masih di jalan tuh. Sebentar lagi sampai. Persediaan pakanmu aman deh pokoknya. Tambahi garam, biar tambah gurih ya.
Jadi begini teman, zat mineral tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh kerbau, melainkan bersumber dari pakan rumput yang mereka makan. Jika mereka kekurangan mineral, akibatnya pertumbuhan yang terhambat dan berpengaruh pada proses reproduksinya. Makanya, terkadang para pemilik ternak kerbau memberi tambahan garam agar kebutuhan mineral Sobat Totan ini tetap tercukupi. Ngomong-ngomong, kalian pasti sudah tahu kan kalau kerbau merupakan hewan memamah biak? Artinya, mereka akan mengunyah rumput selama puluhan kali sebelum akhirnya ditelan. Semakin tua usia kerbau, semakin lama pula mereka mengunyah rumput. Waduh, paman bawa apaan tuh? Ini kan alat semprot hama. Ya, betul teman. Kerbau-kerbau amang di sini juga diberi obat untuk mencegah dan menghilangkan kutu. Tenang sob, jangan takut. Cuma semprot-semprot sedikit saja, wush! Kutu nakal langsung menjauh.